Teman-teman pelatih para musisi yang ada di Kabupaten Nusa Tenggara, teman hari ini boleh beberapa dan kalau boleh kita sampaikan kurang beruntung sekali karena saat ini dari LPPD memfasilitasi suatu kegiatan pelatihan dan pembinaan paduan suara, dan di mana kami mengundang beberapa pembicara yang menurut kami ya ahli di bidangnya, dan saat ini kita akan mengikuti materi yang kedua yaitu prosedur metode menulis lagu. Untuk materi ini akan dibawakan oleh ya, Dr. Michael Bendeker Sanger, S.Pd., M.Pd. Tempatan lahir di Tarikurang Kakas tanggal 15 Mei 1973. Asal jemaat Gemim Bethlehem Tata Arang 2. Pekerjaan dosen Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Manado. Ya, pendidikan yang pertama belajar musik secara non-formal dari berbagai narasumber melalui kursus, pelatihan, seminar, dan workshop baik di dalam maupun di luar daerah. Ya, kemudian meraih gelar doktor atau S3 bidang linguistik musik yang berfokus pada analisis prosodi dalam musik vokal. Kemudian pengalaman dan prestasi sebagai dirigen dan pelatih vokal di berbagai paduan suara di Sulawesi Utara seperti sekolah, instansi, sanggar, dan gereja. Sebagai pelatih paduan suara Universitas Negeri Manado periode 2001 sampai 2005. Melatih paduan suara U5 meraih gold champion di Tes Parawi Nasional Mahasiswa ke-8 Papua tahun 2004 di kategori musik etnik. Ya, kemudian melatih paduan suara remaja pemuda Provinsi Sulut, meraih gold champion di Pes Parawi Nasional ke-13 Yogyakarta tahun 2022. Meraih predikat North Celebes Senior Composer of the Year oleh Manado International Choral Expo tahun 2016. Oke, kita sambut narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Michael Sanger, S.Pd., M.Pd. Dipersilakan ya. Ya, jadi syukur puji Tuhan tahun 2018 di sini dalam keadaan sehat-sehat selalu. Seperti yang saya sudah katakan tadi, kita akan men-sharing apa yang menjadi hasil disertasi. Beberapa aspek dalam kita pilih disertasi, salah satu prosodi sebagai metode menulis lagu. Sebenarnya prosodi itu sebagai senjata untuk menganalisis. Mau analisa apa? Orang analisa lagu. Orang mau analisa ini lagu membawakan seperti apa? Nah, bawa tepat sekali. Kalau hadir di sini sangat-sangat tepat. Kadang-kadang orang kalau mau analisa lagu cuma aja pakai selera sendiri kan. Lengkap di sini kasih kuat, di sini kasih pelan, nih. Di sini bikin legato. Tapi kadang tahu teman tanya, Pak, kenapa lo bikin begitu? Tapi perasaan gue yang berjalan. Berarti ini cuma salah satu pihak. Belum tahu saja menjadi analisis. Alasannya belum terlalu tepat. Masalah prosodisnya soal yang ketiga kali. Kita juga pendokterkan baru tahun lalu. Jadi ini baru seminar yang ketiga, bawa topik prosodi. Yang lalu di Pak Dior, orang bikin seminar internasional, kita salah satu pembicara. Kemudian yang kemarin beberapa bulan lalu, jadi awal-awal bulan Maret sebenarnya salah, dorong bikin di LPPD Kota Tomohon sebelum berangkat di Jogja, dorong bikin kegiatan seperti ini. Cuma di topik lain, karena yang ikut waktu itu cuma penyanyi, belum ada yang pengalaman menulis, belum ada yang rata-rata belum jadi pelatih, cuma penyanyi toh. Jadi kita nggak bisa kasih metode ini, prosedur sebagai metode menulis lagu. Aslinya misalnya di bahasa, kalau mau ke tahapan mengarang dia mesti lewat tahu baca dan tahu tulis. Atau dia nggak lewat ini nggak bisa mengarang, sama dengan di lagu. Kalau bapak-bapak serta nggak bisa baca not, nggak bisa menulis not,
Saya kira keliru kalau ikut KPI ini. Memang dia mesti ada perjanjian, mesti lewat ini baru tahapan. Ini DP akhir dari musisi, ya ini, menulis lagu. Banyak musisi cuma sampai orang bela itu dia nyanyikan. Tapi ada musisi DP karya, dia keselati. Seperti itu. Kemudian ada dua alasan mengapa kita pilih topik ini. Yang pertama dari segi teoritis, yang kedua praktis. Dari segi teoritis, istilah linguistik musik ini di Indonesia hampirnya ada penelitian, hampir tidak ada. Sehingga mati kita baca dari referensi waktu kita kuliah dulu, terpaksa kita adopsi jadi peneliti-peneliti luar. Kalau di luar banyak sekali, dorong periksa lagu berdasarkan prosodi. Nanti kita jelaskan apa itu prosodi. Tapi dari segi praktis, karena kebetulan Gemin hampir tiap tahun mengadakan lomba, baik di tahapan apa, di kategori anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, bahkan lansia, belum tuh sekolah-sekolah, instansi-instansi bikin lomba. Nah, banyak ya kita sama apa masalah prosodi ini. Kita pernah tanya dulu, kita tahu apa ini istilah prosodi. Jadi memang sangat-sangat perlu. Tolong juga analisa kadang-kadang cuma pakai selera semasa. Jadi ada banyak pelatihan, buka YouTube, jadi sumber itu diambil, adopsi. Jadi cuma copy paste. Sebenarnya kita juga kalau mencuri, kita langsung suka kalau copy paste. Kita suka ada hal yang dia mau garap, tapi jadi lain dengan core yang lain. Ingat bapak-bapak, tidak perlu sama, karena ini analisis. Tolong bisa berargumen. Nah apa-apa, bikin yang terlain, tapi masih berterima. Dengan bikin gaya lain, kok jadi aneh-aneh, itu justru jadi lucu. Oke, yang pertama, apa itu menulis lagu? Tolong santai-santai aja. Kita minta mungkin 1, 2, atau 3 orang yang bisa mendefinisikan definisi secara pribadi. Apa itu menulis lagu? Kira-kira apa? Menurut Pak Robi, menulis lagu itu apa? Kegiatan apa? Menurut saya, menulis lagu itu mengungkapkan suatu pemikiran atau perasaan. Dari misalnya saya dalam keadaan sedih, gembira, hingga saya ingin untuk menulis lagu dengan dalam suasana. Oke, jadi menurut Pak Robi itu mengungkapkan ekspresi ya, baik perasaan, pikiran, dan kemauan. Ada yang lain? Ya, sudah betul. Silakan, ada yang lain? Terima kasih kesempatan untuk membuat karya ini. Itu merupakan suatu pengalaman yang kita tuangkan dalam sair lagu. Dan di situ terjadi satu buah cita. Ya. Terima kasih. Ya, pasti sama dengan Pak Rubi, cuma dengan bahasa yang berbeda. Jadi menulis lagu itu aktivitas mengungkapkan ekspresi melalui ide, pikiran, perasaan. Silakan. Ada lagi satu lagi? Pak Dokter. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya yang awal, ungkapan lagu itu dilihat dari situasional, kondisi yang terjadi. Dari kondisi yang contoh, saya mau sampaikan ini ciptaan Dewas juga, waktu banjir di Belanda, buru, anyor. Kan? Apa Dewas definisi? Nah ini ungkapan situasional. Yang nyambung dengan suasana hatinya dan dia mampu mengekspresikan lewat kata-kata dalam lagu. Jadi itu kata-kata. Ya, jadi paling intinya sama, cuma dengan kata-kata yang berbeda. Jadi penyampaian ekspresi ya. Oke, jadi semua itu betul. Cuma kita menambahkan bahwa secara ilmiah menulis lagu itu, ya pertama tolong sedia lirik, kemudian sediakan DP melodi. Nah, tapi yang paling utama adalah menulis lagu adalah aktivitas komposer yang mana dia sadar akan mengawinkan antara lirik dan melodi. Jadi mengawinkan lirik dan melodi. Kadang-kadang tongkol itu sebuah upaya bikin itu lagu dengan terompet bahasa, dengan terompet rasa, dengan situasi yang ada. Kadang-kadangnya sampai berjemaat. Ada lagu-lagu seperti itu, nanti kita kasih sebentar. Ada lagu-lagu yang nyana sukses menyampaikan DP ide. Dia bilang A, maka orang yang dengar mungkin berbunyi B. Sekarang itu lagu itu apa? Lagu memiliki dua unsur.
yaitu lirik dan melodi. Nah, kalau kita bilang tadi, DP syarat lirik dan melodi mesti kawin, mesti baku ika. Nah, apa yang mesti ika antara lirik dan melodi, itulah prosodi. Di bawah dulu di prosodi. Jadi istilah prosodi, sebenarnya istilah linguistik, orang bahasa istilah. Prosodi adalah unsur yang menemani ujaran. Jadi kalau orang baca cerita, nah ini prosodi ada talem di saat orang menggunakan kata-kata. Apa itu unsur-unsur prosodi? Yang pertama adalah alir nada. Kalau tadi kita bilang 1, 2, 3, minta betul tuh kalau orang tahan bilang begitu. Kalau angka meja, angka meja 1, 2, 3, betul tuh itu nyatakan. Ya mata angka tuh meja kalau prosodi begitu. Itu alir nada. Kemudian ada tekanan. Kalau Tuhan, kalau Tuhan, yang betul yang mana Pak? Pertama atau kedua? Tuhan atau Tuhan dalam bahasa Indonesia, ini bukan bahasa etnik, bahasa Indonesia. Pasti Tuhan, bukan Tuhan. Tapi nanti kita kasih. Ada di lagu DP Kasus berbunyi Tuhan. Tapi sangat berterima, sangat masuk akal. Itu tekanan. Kemudian dalam prosodi, kata atau sumbu kata yang ditekan, dia sangat mungkin mendapat peningkatan tinggi nada, penambahan durasi. Misalnya Tuhan, pasti Tuhan tanah yang benar kan? Tuhan. Jadi tinggi rendah Tuhan. Kalau Tuhan, nanti ada kasus lain lagi. Jadi di mana ada tekanan, di situ ada tinggi nada dan durasi yang lebih panjang. Kemudian aspek lain dari prosodi adalah pemenggalan. Bagaimana seorang memenggal? Banyak orang salah bernafas. Ah, itu salah pemenggalan. Biasanya juga bilang, perhatian atau pelatih bilang, yang bernafas ini satu. Itu lebih fungsi pemenggalan. Karena memang apa? Walaupun tekanan dalam bahasa Indonesia tidak diperhitungkan, karena tekanan dalam bahasa Indonesia biar mau tekan di mana, DP artinya tidak berubah. Kecuali bahasa Inggris. Presence dan presence, tekanan pertama, tekanan kedua. Kalau presence, dia kata benda. Umumnya tekanan pertama dalam bahasa Inggris membentuk kata benda. Kalau presence, tekanan kedua membentuk kata kerja. Jadi hati-hati dalam lagu bahasa Inggris. Makanya kita bilang, kita kalau periksa lagu bahasa Inggris, dorong dia takut. Karena minta maaf ke tuh, yang kita gak mau bilang itu nama-nama. Ada berapa yang saya masuk bahasa Inggris sebelum presentasi itu sebisiknya, jangan tahu kira itu tekanan. Karena memang dorongnya gak pelajari gitu, aspek itu. Nah, jadi aspek prosodi harus dipelajari oleh komposer. Bagaimana kalau mau bikin lagu Papua, lagu Minahasa, lagu Ambon, dia tekanan beda semua. Nah, kalau mesti pelajari dulu ini prosodi baru bikin mobil lagu. Sama nih bikin lagu, kita bikin lagu-lagu Minahasa, kita mesti bertanya ke orang yang tahu. Pak, baca agak gini, memolumu osok kumpung. Itu kita ingat kalang-kalang. Bahkan telepon ke orang rurukan, dia bikin video, dia rekam, dia bikin, baru kita bikin itu lagi. Itu lebih rahasia. Jadi di tekanan kuasai dulu. Nanti sepatah tolong latihan. Dari tekanan kata, tolong masuk di metrical musik. Bagaimana menjadi lagu. Nah, selain itu ada ritme. Prosodi ada ritme. Misalnya tapi nama Michael, tata-tata bamba, tapi nama Michael, dada-dada damba, tapi nama Papa Bumba, tapi nama Michael, dia setara dengan tapi nama Ferris, Papa Bumba, dia guru, dada damba, dia guru, bukan dia guru, jadi lain kalau tekan apa itu, jadi kalimat tanya justru, jadi hati-hati, kalau salah tekan, bisa memberikan informasi yang jelas. Nanti kita kasih contoh di lagu-lagu apa kira-kira seperti itu. Nah, jadi lagu yang enak pakai prosodi bahaya. Orang yang analisa pakai prosodi juga bahaya. Karena memang di barat, misalnya Profesor Pat Patterson, George Frederick Handel, kemudian George Brogan, mereka kalau bikin lagu, aspek prosodi itu harus. Dalam menulis lagu, bapak-bapak, nyada aturan. Kecuali prosodi, harus. Berani nak pakai prosodi, nyara mau masuk ke lagu. Kalau di barat kan lagu diperiksa, Pak. Sebelum launching,
dorang periksa di Peprosodi. Ada Peprosodi enggak ada. Kalau nyata jangan harap kalau mau terbit. Ya, kemudian istilah prosodi ya. Prosodi sebenarnya so pakai juga di zaman sebelum abad tengah. Di awal-awal abad tengah 1300-an. Dorang istilah prosodi sudah keluar. Jadi sebelumnya waktu itu lagu-lagu pembikinnya jelas Pak. Itu adalah lagu-lagu kontrapun. Kalau ada pernah dengar lagu If you love me, give my command my. Itu kan lagu abad tengah. Bapak-bapak tahu kan lagu abad tengah. Bapak-bapak malas kan sopran masuk, toh alto masuk, tenor masuk. Jadi dia tak berjalan, nyana berjalan sama-sama. Bila dari manis madu, lu angkat suara sama-sama, kompak. Nah, cuma waktu itu di zaman dulu dari segi prosodi, lu lihat setengah mati Jumat mendengar lagu seperti itu setengah mati. Bayangkan ada melodi satu masuk, satu sebab ikut, satu yang masuk di tengah. Jumat diam, kita mendengar yang mana ini? Akhirnya mulai bikin Hallelujah di zaman Handel. Handel terakhir itu dia bikin sama-sama. Walaupun masih ada beberapa balas. And he shall reign forever and ever. Satu balas. And he shall reign dan seterusnya. Jadi masih ada pengaruh dia bertengah kemarau. Dia masih harmoni horizontal dengan vertikal seperti itu. Orang campur. Nah sekarang lagu yang bagus itu apa dan? Kalau menurut bapak-bapak boleh minta tanggapan? Tergantung selera. Oke, ini ada tergantung selera. Berarti belum ilmiah kan? Ya, oke apa? Kualitas. Kualitas mengukur bagaimana? Kalau kualitas. Oke, lagu yang sudah hits atau nato. Oke, ada yang lain? Kalau lagu yang baik, bagus dan gini, ini bisa diterima karya umum. Oke, bisa diterima karya umum. Lagu di pasaran. Oke, itu memang tidak ada salahnya. Definisi seperti itu, dia tidak salah. Cuma menurut kita, tersempurnakan saja bahwa di antara lagu-lagu yang paling bagus, yaitu lagu-lagu yang mampu bercerita, lagu-lagu yang mampu memberikan apa yang komposer mau. Jadi kita berkata-kata ini nyambung orang sampai orang baca cerita komunikasi. Nah tadi kan kita bilang prosodi itu istilah dalam linguistik. Nah, sekarang muncul prosodi musikal karena di musik juga ada di tekanan, alir nada, ritme, ada intensitas. Nah, jadi mirip. Akhirnya para ahli di zaman-zaman dulu dong lihat, kalau musik ada, bahasa ada, siapa nyanak kasih gabung gitu. Ajari metode dalam menghasilkan lagu. Karena sama, dulu dengan sekarang sama. Orang-orang dulu yang dia tulis lagu, sama itu orang mengalami yang menjadi minimal di penemuli. Nah, kadang-kadang nyanyi itu lagu kan, nyanak lah. Dorong kasih gabung, dorong kasih nama prosedur bahasa, prosedur musik, kasih gabung dalam musik vokal. Kalau musik instrumen naik lagi, oh Pak, musik instrumen, karena instrumennya ada kata-kata yang kita bahas musik vokal atau lagu. Karena ini punya sama dengan fitur-fitur prosodi, dominik metode. Misalnya ini terlanjut. Nah, lagu yang baik adalah yang memanfaatkan prosodi. Kemudian, nah yang tadi ini sudah ini tuan contoh, misalnya ada kalimat saya ke pasar tadi pagi. Dia boleh jadi saya ke pasar tadi pagi. Saya ke pasar tadi pagi. Saya ke pasar tadi pagi. Nah, jadi yang pertama ini enggak ada urusan, definisi sama, DP pengertian kamu sama. Cuma di sini yang tolong menilai DP prosodi kalau dia bikin saya misalnya di lagu kan. Saya ke pasar tadi pagi ya kan. Yang kedua, saya ke pasar tadi pagi misalnya. Yang berikut, saya ke pasar tadi pagi. Hanya begitu. Nah, dia menekankan bahwa oh yang pertama dia menekankan saya, bukan orang lain. Yang di pasar kita bukan Alex, bukan Benny. Yang kedua, saya ke pasar tadi pagi. Dia menekankan ke pasar, bukan pergi di Alpha 5, bukan pergi di mall, bukan pergi di gereja.
Kemudian yang kelima, saya ke pasar tadi pagi. Pagi, bukan siang, bukan sore, bukan malam. Nah, ini belajar prosesnya seperti itu, analisa. Misalnya lagu. Tuhan adalah Tuhanku. Yang telah bawa di Kupang. Pak Ronald tulis, Tuhan di Arka. Tuhan adalah. Jadi itu tinggi gitu. Tuhan. Dia turun di adalah, dia kasih ke bawah. Jadi dia memaksan, dia mau angkat ini dua kata. Tuhan dan gembalaku bukan adalah. Karena apa? Adalah itu cuma kata fungsi. Dalam bahasa apa ada kata fungsi, ada kata. Jadi begini tuh, kata utama dan kata tidak utama. Yang utama adalah Tuhan dan gembalaku. Yang tidak utama, yang tidak penting. Dalam film itu ada dua parol. Ada dua parol. Yang satu cuma pemeran pembantu. Kira-kira kira. Nah sekarang tolong begini. Tuhan Allah gembalaku. Nah, ini aneh. Barang banyak penting mau angka-angka. Sampai tolong bikin taman. Ada tubuhnya pikara. Ada tubuhnya serontok-rontok. Taruh kamarnya lampu. Di bunga yang rontok. Tubuhnya pikara ini tidak tahu lampu. Nah itu prosodi. Yang mana tolong mau angka. Yang mana tolong mau spotlight. Yang mana tolong mau kesepanjang lebih durasi gitu. Sampai situ boleh Pak Ali? Ya. Ini tekanannya. Kemudian pemenggalan. Mengapa pemenggalan itu penting? Ini ada ibu, ada Andi, ada Iwan, ada Natal. Ada empat kata. Nah dia kalau orang penggal, ada macam-macam apa arti atau makna yang muncul betul. Ibu Andi Iwan Natal. Ibu Andi Iwan Natal. Ibu Andi Iwan Natal. Ibu Andi Iwan Natal. Nah, makanya dalam penilaian bapak-bapak di dunia performance atau di panggung, makanya pelatih bilang, cepat nafas ini, sabun. Makanya dia paksa. Dalam semua bahasa, salah pegang, salah arti. Semua bahasa. Kalau Indonesia misalnya salah pegang, misalnya Tuhan ke atau Tuhan, nah pegang itu tetap dari kamu sama. Tuhan adalah yang kita sembah, yang apa, sang pencipta langit dan bumi. Kira-kira begitu pada definisi kamu. Jadi dalam semua bahasa hati-hati, jangan salah pegang. Nanti kita tunjuk lagu-lagu apa yang salah pegang lagi. Si sama Yuri walaupun semua indra pakai. Iya memang penting sekali. Oke, sekarang prosodi sebagai metode menulis lagu. Yang pertama, satu orang bercerita metode ada di teknik. Toh, biasa kalau dalam dunia penelitian, pak pakai metode apa penelitian? Oh, mendengar, sadap, toh, oh, pun pakai teknik apa pak? Pakai teknik scanning. Dalam bahasa Indonesia disebut memindai. Kalau bahasa Prancis bilang scansion. Ini misalnya tapi penggalan lirik lagu kita. Engkau untuk berkarya engkau terus berbuah. Kita mau minta tanggapan dulu. Boleh baca pelan-pelan perkata. Satu, dua, tiga. Engkau terus berkarya. Engkau terus berbuah. Satu lagi, sama-sama satu, dua, tiga. Engkau terus berkarya. Engkau terus berbuah. Sekarang dengan scanning atau orang dengar kemudian memindai, di mana letak tekanannya? Orang belajar bahasa dulu ini, kok belajar dari musik. Tekanan di mana? Engkau tekun berkarya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan diperumus tekanan suku kedua di belakang atau penultimate. Jadi suku kedua dari belakang. Karena ini cuma dua suku kata, tentu di paling belakang. Kalau dia suku kata, berarti di tengah. Suku kedua dari belakang, ditung dari belakang, penultimate. Jadi engkau tekanan pada kau. Tekun berkarya, bukan engkau. Tekun
berkarya. Nah cocok kan? Memang yang merubah dari hati kamu. Cuma kalau buka lebaran orang baca cerita, engkau tekun berkarya. Paling minimal orang bilang ini orang sehat kayaknya ada. Kemudian engkau terus berdua. Jadi sama antara kalimat pertama dan kalimat kedua itu ketekanan sama. Sekarang bagaimana kalau orang mutar menjadi di pelipir musik, di pemetrikal? Yang pasti dia bertekanan. Jadi misalnya musik 3/4 berat ringan ringan berat ringan ringan tuh ya dong. Kemudian kalau 4/4 berat ringan berat berat, cuma di berat yang pukulan ketiganya nyana seberat yang itu pertama. Jadi berat ringan berat berat ringan berat berat. Ini boleh, mau kalau bikin 3/4 ini boleh. Engkau tekun berkarya, engkau terus berbuah. 4/4 boleh. Engkau tekun berkarya. Jadi boleh 3/4, boleh 4/4. Paling bapak-bapak di ibu tanya kan, siapa mengambil lagu jadi 4/4? Ah, di himna. Nanti sebentar kita kasih lebih teks. Lanjut dulu ya. Nah ini yang tadi, engkau tekun berkarya seperti itu. Nah sekarang text setting. Jadi kalau tadi scansion, sekarang text setting. Nah, kalau tolong sudah apa di P? Format tekanan, kalau kita paper flow, kita paling aman mulai dari kata-kata dulu. Terserah, ada juga yang mungkin mulai dari musik, baru datang ke kata-kata. Cuma bahaya, Pak. Kalau musik, sultan pola. Terpaksa kata-kata kurang mengikuti, terjadilah tempel-menempel. Jadi di pulau itu 7 suku kata. Ah, tempel. Itu sangat berbahaya. Boleh, boleh pakai itu, boleh. Kita ngelarang. Cuma mesti kuasai dulu yang tadi, prosedur tekanan. Supaya ketika orang mau menempel, tempelnya bagus. Jangan cuma 7 suku kata, 7 nada isi. Prah, yang tinggung asik. Dengan ada kata yang orang mau buang. Kita prinsip begitu. Kita juga pernah mengalami hal ini. Nah, text setting adalah bagaimana Tuhan mau secocok tekanan bahasa dan tekanan musik. Ya, jadi kalau bahasa tekan, musik berupaya. Harus tekan. Kacur memang sunyai akal. Membuang ini kata sendiri boleh? Boleh. Satu kali jam lawang aturan boleh. Manjangnya dari awal sampai akhir semua lawang aturan. Ini komposer malas tapi nama. Ini dapat baca ini. Itu data tulis. Mau kemana? Coba bilang. Mau kemana? Satu. Mau kemana? Papa. Ada trio. Papa. Mau kemana? Janda. Mau kemana? Maka begini. Bapak itu terdengar lagu baca lebih detail. Mau kemana? Pam. Soalnya pelan. Mau kemana? Pam. Bukti uji dulu. Tentu kan, oh, itu tekanan seperti ini. Kemudian yang kedua, obatin. Nama saya Axel. Tata tanda. Jadi, kalau bikin lagu jangan lupa bikin yang lagi, Pak. Sebaiknya bikin begini dulu, bingung di belakangan. Yang penting format dulu, itu pasti tekanan. Kemudian yang berikut, apa itu? Di mana rumah? Sana. Yang kedua sama. Di mana? Sana. Iya, di sana rumahku. Coba lihat yang pertama dan yang kedua. Kata di diletakkan pada ikus pertama. Di mana rumahku? Kita tekanan rumahku itu sebetul rumahku. Cuma sayangnya DPD karena di ini kan bukan kata penting. Di sana, kalau bilang di sana, tekanan pasti di sana, yang sana, bukan di. Karena di bukan kata penting. Di ini cuma apa kata lagu saja.
sebaiknya dia diletakkan di ujung di hitungan keempat di paluringanan. Jadi di mana ada tekanan berpeluang apa teh durasi lebih panjang. Di mana rumahku seperti itu. Nah, kita kembali ke catatan tadi, engkau untuk berbekal. Siapa pria jadi 34, mereka jadi 4/4. Iya, di mana ada tekanan, engkau letakkanlah dia pada itu berat musik, yaitu pertama. Berat, ringan, berat. Berat, tapi ada teori lain yang bilang berat, ringan, ringan, ringan. Berat, ringan, atau berat, kan? Cuma satu berat. Tapi ada teori yang lain mengatakan, di palu ketiga itu berat, tapi tidak seberat palu pertama. Makanya jadi engkau tekur, tekanan pun masuk hitungan berat. Kemudian berkar, ada tekanan belum boleh jadi berkarangan durasi. Berkarya engkau tekun berbuah. Kita pelat pun siapa yang bikin 3/4? Dance. Jadi seakan-akan kalau bikin 3/4 terlalu meriah, nanti seakan-akan pelayanan PKB itu terlalu gampang, ini ada masalah. Padahal saya gak mati hidup dalam dunia pelayanan, banyak yang harus korbankan. Nanti kita bikin 4/4 common type dengan denyut seperti orang yang tenang. 4/4 itu sama yang denyut orang Tio, oleh Anda nanti. Ada yang merasakan sih kan? Perlu pelayannya gampang ini. Melayani Jumatnya gampang. Di arah Jumat, di arah wilayah Simolo dan lain sebagainya. Makanya kita bikin titik akur apa juga kita pakai bas. Di bebas ada depan bas apa? Ini baik-baik deh mas. Itu sudah tekanan bahasa dengan tekanan musik dalam metrical music. Itu tadi episode. Kita bisa kasih banyak lagu karena apa dikenal mah?